Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di dalam Mustad Imam At-Tabrani bahwasanya Rasul baginda berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini kasyajar. Perumpamaan orang yang beriman, perumpamaan orang muslim itu ibarat satu pohon. Mukmin kita, muslim kita, selagi kita ngerasa dan ngaku mukmin dan muslim, alhamdulillah guru kita udah nyampe. Kalau udah nyampe ganjel enggak boleh lama-lama. Marhaban ahlan wa sahlan. Di mana-mana kalau film itu laku, film itu mahal, cirinya satu, banyak iklannya. Benar enggak? Kalau kagak ada iklan ini enggak rame. Demikian pula YouTube itu kalau sudah mencapai 1000 subscribe itu kudu ada iklannya, itu cirinya sukses. Nah demikian pula ini, karena angkutannya tambah banyak, angkot kalau angkutannya banyak diganjel-ganjelnya nggak bakal kuat lama. Maka kita lanjutin. Masalul mu'mini kasyajar, perumpamaan orang muslim, perumpamaan orang mukmin itu ibarat pohon. Yang mana pohon ini lam yazal yusibu hurrih, selamanya akan diterpa oleh angin. Yang namanya kita ngaku mukmin, ngaku muslim di mana baik adanya, mau di ujung dunia pun sekalipun pasti ibaratnya seperti halnya pohon. Di mana pohon itu sudah menjadi fitrah, sudah asal kejadiannya, pasti ada angin yang meniupnya. Semakin tinggi pohon, semakin kenceng daripada terpaannya. Oleh karena itu pula, derajat pangkat manusia akan menentukan sehebat apa, sekenceng apa angin yang menerpanya. Pohon diterpa angin, bus, waduh, ini gurih ini. Ini bukan masalah suaranya, ini mah efek daripada soundnya gurih. Pohon ditiup angin dari kiri, dari kanan, utara, selatan, ditiup, fush. Ada sebab akibatnya. Bila mana pohon ditiup minimal satu daun rontok. Yang kedua anginnya agak kencang dibarengin sama hujan. Bukan daun yang rontok tetapi ranting dahan pun bakal patah, benar gak? Umpama kita punya pohon di depan rumah, ngegoyot, ngegoyot, ngegoyot. Banyak pohonnya, angin kenceng itu ngebradul. Pada rontok semuanya, bukan hanya daun, ranting-ranting dahan pun bisa patah. Yang lebih hebat lagi gampang. Ada yang namanya angin puting beliung. Waduh, ini mah. Bukan hanya daun yang rontok, bukan hanya ranting dahan yang patah, akar-akarnya keangkat. Ada yang diuji oleh Allah, bendanya hilang. Ada yang diuji oleh Allah, motornya hilang. Ada yang diuji oleh Allah, kendaraannya hilang. Ada yang diuji oleh Allah, acara maulid, HP hilang. Ada yang begitu. Itu baru daun.
belum ranting, belum dahan. Ada yang diuji bininya hilang. Ada yang diuji, ini mah di sono, jauh. Di ujung genteng. Ada yang diuji percetakan udah kelar, undangan udah kelar, kebuli udah ada, nikah kagak jadi. Diuji tuh. Oleh karena itu pula selama manusia ngaku iman, asyhadu alla ilaha illallah, ahasibainasu ayyutroku ayyakulu amanna billah. Kalau bahasa keranggan dilurusin kayak begini, kira-kira masih ada orang yang ngaku, yang ngerasa gak bakalan diuji oleh Allah. Gak bakal ada, pasti diuji, pasti dicoba. Yang namanya manusia sedikit apapun ada imannya, apalagi gede imannya, diuji oleh Allah. Semakin besar imannya, semakin kuat keislamannya, semakin kuat akidahnya, maka terpaan angin makin kenceng. Maka gambaran-gambaran pun digambarkan oleh Allah. Rasul saja, ya Nabi, ya Rasul, akan tetapi diuji, dicoba oleh Allah. Yang ngujinya siapa? Gambaran di dalam tarikh dan sejarah baginda Rasul Muhammad yang ngehalang-halangin dakwahnya, yang ngalang-ngalangin dakwahnya. Musuhnya bukan luar negeri, musuh Rasul bukan luar daerah, musuh Rasul bukan orang lain, musuh Rasul tetangganya, keluarganya, alias orang dalam. Rasul udah menjadi fitrah manusia. Yang namanya dakwah, li'a'la ikalimatillah, maka yang akan menghalang-halanginya bukan musuh yang jauh di sana, kagak pakai torpedo, kagak pakai bom atom, tetapi ada di depan mata musuhnya. Rasul yang musuh ngalanginnya Abu Jahal, Abu Lahab. Masih seturun, masih sekurun, masih sedusun. Akan tetapi itulah memang fitrah manusia, akan diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masalul mu'mini kasyajar, umpamanya orang muslim ibaratnya pohon. Di mana pohon diterpa oleh angin, rontok daunnya. Kalau rontok daunnya, nangis petaninya, kagak jadi, gagal panen. Yang namanya rontok pohon, rontok daripada daunnya, bunga-bunganya rontok, buah-buah kagak jadi. Buah-buah kagak jadi, udah dianti-anti baik, kudunya mah ini musim-musim buahnya banyak, anginnya kekencengan, rontok kagak jadi itu. Dahan ranting kepada ada. Bahkan ada yang diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun kebelakang ada yang namanya banjir bandang. Ada di kampung Banten, ada namanya kampung Sejera. Setahun kemarin ada orang yang renovasi rumah. Baru selesai seminggu, catnya masih basah, ruang-ruangannya masih bau cat, belum diisi-isi, besoknya rata sama air. Dibawa semuanya. Tuh, mukmin muslim begitu. Maka di mana-mana orang mukmin, orang muslim pasti bakal diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul berkata, al-jannatu huffat bil makari wa annan-nara huffat bisyahawat. Kayak sekarang duduk sekarang di sini nih ngaji, emang kagak ada godaannya, banyak godaannya. Apalagi kalau udah duduk, ada yang dari maghrib di sini, ada dari maghrib, ada yang punya rumah dari isya, dari isya. Jampang jam berapa penjampang? Dari isya tuh. Nih untuk memburu pintu surga susahnya minta ampun, banyak godaannya.
Apalagi kalau udah duduk, setan sama iblis ngegelantung. Ada yang gelantung di bibir, ada ngegelantung di mata, ngegelantung di pundak. Yang lebih banyak ngegelantungnya di pinggul sama kaki. Kaki udah 30 kali geser sama rubah, ditarik, ditutukel, udah. Tuh ngaji itu. Apalagi perjuangan dakwah, apalagi amar ma'ruf nahi munkar, gak bakal mulus, pasti akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya ujian, kudu ada yang merhatiin, kudu ada yang ngebelain. Rasul bae ada pilar-pilar di belakangnya, alias ada tim suksesnya. Rasul siapa? Diuji, dicoba oleh Allah. Rasul ada Abu Bakarnya, Rasul ada Umarnya, Rasul ada Utsmannya, Rasul ada Alinya, Rasul ada Khadijahnya, Rasul ada keluarganya. Nah, kita pun kalau diuji, dicoba oleh Allah, kudu ada yang ngeboking, yang ngedukung, memotivasi di belakang. Doain guru-guru kita, para ulama kita, para habaib, untuk li'a'la'i kalimatillah, Allah jaga ruh dan jasadnya. Allah hindarkan dari orang-orang yang dolim, Allah hindarkan dari balai dan malapetaka, Allah hancurkan makar-makar orang-orang yang zalim, Allah hancurkan jalan-jalan dan pikiran kotor orang-orang yang akan merusak daripada agama dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan guru-guru kita usianya, dimudahkan segala urusan dan hajatnya, disehatkan badannya, dijauhkan dari balai dan malapetaka, diselamatkan dari tipu daya setan dan iblis. Laknatullah alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.